Finansialku sebagai perusahaan perencanaan keuangan satu-satunya di Indonesia yang memiliki portal edukasi keuangan yang telah diakses lebih dari 3 juta pengunjung setiap bulannya, serta aplikasi perencanaan keuangan dan konsultasi keuangan yang telah melayani lebih dari 350 ribu pengguna di 34 provinsi di Indonesia dan di lebih dari 10 negara. Finansialku juga telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, terdaftar di Kemenkominfo, serta sudah lulus ISO 27001 mengenai manajemen dan keamanan data baik di website, aplikasi, serta seluruh layanan finansialku. Jadi, teman-teman semua jangan ragu untuk download ataupun gunakan seluruh layanan yang disediakan finansialku, karena kita sudah comply baik itu di OJK, di Kemenkominfo, ataupun mengenai keamanan serta manajemen data pengguna itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih yang banyak atas kerjasama yang baik dan kerja keras panitia Student CEO Jakarta selama rangkaian 3 acara Meet the CEO, Meet the Expert, serta pada hari ini Meet Yourself. Semoga dapat bekerja sama lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk para peserta yang telah mengikuti hari ini dan rangkaian acara dari Meet the CEO, Meet the Expert, serta Meet Yourself pada hari ini. Terakhir, saya juga mau berterima kasih pada narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Nilam Sari, founder dari Kebab Turki, Baba Rafi, dan Zuzu, serta Ibu Sylvia Surya, founder dari Kopi Su. Serta tidak ketinggalan moderator pada hari ini Saudara Abdurrahman Al-Fatih Fidal dari presiden dari Evoin International. Nah, saya mau tutup sebagai penutupnya, saya mau bawain pantun. Tolong disimak. Pak Tutu ketemu Pak Asep, bawain oleh-oleh dari Kuningan. Hari Sabtu ikutan Meet Yourself. Bersama finansialku, semua dapat lakukan perencanaan keuangan. Enjoy the show, semoga terinspirasi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa download aplikasi finansialku. Thank you.